Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfrimag. Yep. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Udictionary ini, teman-teman ya. Nah, di sini bedanya itu kita nggak perlu menggunakan kuota. Jadi kalau kalian yang nggak paketan atau nggak ada sinyal WiFi, kalian bisa gunakan tetap aplikasi ini tanpa menggunakan kuota, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian yang bingung bagaimana caranya, kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini, oke? Nah, jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian buka aja di sini Udictionary-nya, teman-teman ya. Nah, di sini ada iklan, kita skip aja dulu. Nah, kalau sudah kalian skip, nah di sini kan ada tampilan dari Udictionary-nya, teman-teman ya. Nah, tinggal kalian masuk aja ke profil kalian terlebih dahulu. Nah, kalian masuk, kemudian kalian tinggal pilih aja paket offline ini, teman-teman ya. Nah, kalian bisa download aja yang paling atas sendiri ini, teman-teman. Nah, kalian bisa download. Nah, sebelum kalian tidak menggunakan kuota, kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, yang penting itu kamus offline dan juga yang bawahnya ini terjemahan kalimat offline. Nah, jadi ada dua opsi, kamus offline dan juga terjemahan kalimat offline ya. Jadi kalian download aja dua ini cukup. Nggak usah kalian download semua karena itu nggak begitu penting. Jadi kalian tinggal download aja dua ini, oke? Tapi kalau kalian download semuanya juga nggak apa-apa sih ya, teman-teman ya. Itu terserah kalian. Nah, di sini tinggal kalian tungguin sampai proses downloadnya itu selesai semua. Kalau sudah selesai semua, kita cobain aja, teman-teman ya, fitur tanpa kuotanya, oke? Nah, ini masih sedang proses mengunduh. Nah, selamat, paket offline Anda telah berhasil diunduh. Nah, kalau sudah kalian download dua ini, langsung aja kita coba, teman-teman ya. Nah, kita nggak pakai kuota ini. Nah, kita bisa lihat paketan saya dan wifi saya sudah saya matikan. Nah, kita coba nih fiturnya ya. Misalnya fitur Play Store. Enggak, kita coba di aplikasi PDF aja, teman-teman ya. Kan enggak bisa juga buat browsing kan ya. Jadi kita pakai PDF mana? Manager file, kemudian di sini ada dokumen. Nah, dokumen ini ada sebuah dokumen yang bahasanya itu bahasa Inggris, teman-teman ya. Nah, posisinya kita kan nggak punya wifi atau sinyal wifi dan juga nggak punya paketan internet, teman-teman ya. Nah, solusinya gimana bang? Caranya tinggal kalian geser aja fitur ajaibnya, kemudian tinggal kalian arahin aja ke bagian mana yang pengen kalian translate tadi, teman-teman ya. Nah, ini prosesnya juga cukup lumayan. Nah, tinggal kalian tungguin aja sampai prosesnya selesai seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi kita nggak perlu menggunakan menggunakan paket internet sama sekali, teman-teman ya. Jadi begitulah caranya itu simpel banget, tinggal kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar, oke? Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.